Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya cuma simpel. Ingin menjadikan pelajar NU yang kuat dalam konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Kemudian mampu berbangsa dan bernegara dengan baik dengan menjaga asas-asas yang sudah ditentukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi saya, beberapa hal yang sudah saya pikirkan. Yang pertama, kita akan lebih menambahkan pemahaman baik dari pemahaman keislaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah terhadap intern pengurus PC Ibnu Banyuwangi, peningkatan SDM agar nantinya teman-teman ketika keluar bisa teruji keilmuannya. Terus yang kedua, saya berkeinginan ketika nanti saya memang benar-benar terpilih menjadi ketua cabang, saya ingin pengurus cabang yang akan mendatang harus mondok. Nanti saya akan mengizinkan kepada pondok-pondok terdekat untuk memamitkan sampean, kita pondokkan satu minggu. Setelah itu saya tidak akan mengganggu aktivitas kerja sampean atau sekolah sampean. Ketika pagi sekolah silahkan sekolah, tapi kembalinya ke pondok terdekat domisili. Tujuan saya apa? Minimal kita ini santri. Santri, santun. Ada tadi yang mengatakan santri, sarung. Lah, saya pengen itu. Jadi tindak tanduk kita sebagai organisasi keterpelajaran kita juga santri itu. Terus yang ketiga, membangun komunikasi dengan beberapa stakeholder untuk mewujudkan seperti hashtag yang sudah dikeluarkan, cita-cita Ibnu Banyuwangi Ibnu Generasi Emas. Cukup itu yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.